Berdasarkan satu maklumat sulit yang paling panas, YB Sapi Afdal sengaja meruntuhkan jambatan di Kampung Bangau-Bangau untuk merompak duit rakyat di Sabah. Ya, hasil perisikan maklumat. YB Sapi bersama konco-konconya dalam parti kapal layar Lanun di Sabah sengaja meruntuhkan dan merobohkan jambatan Kampung Bangau-Bangau untuk merompak duit peruntukan projek rakyat Sabah. Ini adalah wayang paling kotor, paling jahat, paling zalim yang pernah kantoi, dan akhirnya hari ini kantoi lagi melibatkan seorang YB yang cukup lagak dan gatas merompak duit rakyat di Sabah. Ya, untuk makluman orang Bangau-Bangau, jambatan kamu tu, Otto Arung, dikasih roboh bukan sahaja untuk menghancurkan kamu. Jambatan Kampung Bangau-Bangau tu, kamu tahu siapa yang kasih runtuh? Tidak lain, tidak bukan, YB Sapi dan konco-konconya dalam parti Lanun. Supaya YB Sapi ini boleh rompak duit peruntukan projek jambatan bernilai jutaan-jutaan ringgit, malah puluhan jutaan ringgit sebagai peruntukan dana pilihan raya. Saya ulang ah. Untuk makluman orang Kampung Bangau-Bangau, aku terus terang ah, jambatan kamu tu dirobohkan oleh YB Sapi dan Parti Kapal Layar Lanun untuk tujuan dana projek itu dirompak sebagai dana politik pilihan raya mereka di Sabah. YB Sapi, oh YB Sapi, kotor mainanmu ni YB. Kau kambing hitamkan Kampung Bangau-Bangau. Kau arahkan orang-orang kau untuk robohkan jambatan di Kampung Bangau-Bangau supaya kau boleh melobi geran projek puluhan jutaan ringgit, dan duit itu kau curi jadi dana politik pilihan raya di Sabah. YB, oh YB, aku tahu kau tengok video bahaya ni. Patutlah jambatan Kampung Bangau-Bangau tu terbengkalai dan tidak siap. Walaupun sudah satu bulan kau janjikan perkara ini kepada orang sempurna. YB Sapi, oh YB Sapi, sangat jahat dan sangat kotor kau punya mainan politik. Kau rupa-rupanya yang runtuhkan jambatan di Kampung Bangau-Bangau supaya kau boleh rompak lagi duit projek rakyat bersama konco-konco kau di Sabah. Kau terkejut? Aku tahu rahsia ni. Ya, sepatutnya rahsia ni tidak boleh diketahui oleh rakyat YB Sapi. Tetapi inilah kebenaran yang wajib untuk dibongkarkan agar rakyat tahu kau adalah pemimpin dan politikus paling dupang, paling larak, paling gatas, paling
tamahak, merompak dan mencuri duit projek rakyat untuk dijadikan dana politik pilihan rakyat. Ya, untuk makluman orang kampung Bangau-Bangau, kamu kena tipu oleh YB Sapi dan parti Kapal Layar Lanun di Sempurna, Sabah. Inilah wajah politik sebenar YB Sapi. Dia tak ada duit untuk dana politik pilihan raya Sabah. Apa dia buat? YB penyamun panangkau pencuri ini, dia kasih roboh jambatan rakyatnya di kawasan parlimennya sendiri supaya dia boleh melobi dana projek dan kemudian dana ini dirompak untuk dana politiknya pilihan raya Sabah yang tak lama lagi diadakan. Berdasarkan maklumat rahsia, geran projek jambatan Kampung Bangau-Bangau ini sudah diluluskan tetapi ia tidak pandai siap-siap kerana YB Sapi dan koncok-koncoknya rompak dana projek jambatan itu. So, apa komen rakyat Sabah? Apa komen rakyat Sempurna? Sedap dikasih bodoh dirompak oleh YB Sapi dan Parti Warisan kepada YB penyamun lanun nombor satu di Sabah, YB Sapi. Teruskan merompak otak, teruskan mencuri duit projek rakyat untuk dana politik pilihan raya kamu di Sabah. Aku tidak larang tapi aku ingin ingatkan YB Sapi, sehebat mana kamu merompak, selicik mana kamu mencuri duit rakyat Sabah, kamu akan hancur dan pupus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lambat atau cepat. Tengok di mana kamu sekarang, YB Sapi. Kamu tumbang sebagai Ketua Menteri Sabah dan kamu hilang jawatan Ketua Menteri Sabah pada pilihan raya Sabah ke-16 yang lalu, sampai kamu jadi gila bersama keluarga kamu dan konco-konco kamu di Sabah. Lihat Parti Warisan tumbang kerajaan kamu, YB Sapi dan Warisan di Sabah. Sampai tidak ada sudah yang boleh dirompak hari ini. Maka akhirnya, saya kesian tengok kau, YB Sapi, Parti Warisan. Jambatan runtuh yang dirobohkan secara senyap-senyap oleh YB Sapi dan Parti Kapal Layar Lanun di Sabah. Ada agenda udan di sebalik batu. Rakyat di kawasan kampung itu dikambing hitamkan untuk melobi peruntukan projek dan duit ini digunakan untuk dana politik pilihan raya Sabah ke-17 yang bakal diadakan tidak lama lagi. Teruskan makan duit haram, YB Sapi dan keluarga kamu. Aku tidak larang tapi aku mau bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Melihat Maha Mendengar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sedang menghancurkan kamu, YB Sapi dan Parti Kapal Layar Lanun di Sabah. Sampai kantoi sengaja merubuhkan jambatan di Kampung Bangau-Bangau untuk rompak duit peruntukan projek ini. Endingnya, jambatan Kampung Bangau-Bangau yang runtuh di hari raya satu bulan lalu terbengkalai dan sengaja tidak disiapkan oleh YB Sapi, merupakan YB kawasan kampung ini. Kerana YB Sapi sedang merompak duit projek rakyat di Sabah. Checkmate and kantoi habis. YB Sapi merompak duit projek rakyat untuk dana politik pilihan raya di Sabah.
Ini kalilah tumbang YB Sapi dan Parti Warisan di Sabah. Game is over. Terima kasih.